Pernyataan Sirajuddin Mahmud, gelar siraman 7 bulan kehamilan. Zaskia Gotik dituding hamil duluan. Hello guys YouTube lovers, berjumpa kembali dengan Bang Jonathan di STR News TV. Menggelar siraman 7 bulanan kehamilan, Zaskia Gotik dituding hamil duluan. Begini pernyataan suami Sirajuddin Mahmud. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik baru saja menggelar acara siraman 7 bulan kehamilan. Selain berbagai ucapan selamat, Zaskia Gotik juga mendapat tudingan yang tak mengenakan. Ada yang terang-terangan menyebut hamil duluan. Begini reaksi Sirajuddin Mahmud. Prosesi acara 7 bulanan Zaskia Gotik ini terlihat dipamerkan di akun Instagram sang suami Sirajuddin Mahmud. Dalam postingan tersebut, terlihat Zaskia Gotik di acara 7 bulanan ini menggunakan adat Sunda. Zaskia Gotik tampil cantik mengenakan baju dari rangkaian bunga melati. Sambil duduk, Zaskia Gotik pasrah saat dimandikan air campuran berbagai bunga. Sang suami, Sirajuddin Mahmud, tampak mengenakan koko warna biru toska sedang memandikan Zaskia Gotik. Banyak netizen yang menuliskan komentar ucapan selamat kepada pasangan muda ini. Cantik banget Kak Zaskia Gotik. Semoga sehat sampai melahirkan nanti ya Kak. Alhamdulillah, senang lihat keluarga ini, Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud. Semoga sehat-sehat, ini dan debenya sampai persalinan. Cantik banget aura bumil terpancar. Akan tetapi, tak sedikit juga netizen yang mempertanyakan usia kehamilan Zaskia Gotik. Perasaan nikahnya belum genap 6 bulan tuh. Masa perut udah mau 7 bulanan aja, tulis netizen. April kok nikahnya? Kalau dikasih langsung, pas-pas aja sekarang jalan 7 bulan, tambah netizen lain. Bahkan beberapa netizen yang lain menuding bahwa Zaskia Gotik ini hamil duluan. Biarin yang dosa-dosa Zaskia Gotik. Lucu tahu, nikah terpaksa karena hamil duluan. Gak apa-apa hamil duluan kan nikah juga. Kayak suci-suci aja nih orang komen sembarangan. Melihat komentar-komentar julid netizen, Sirajuddin Mahmud pun memberikan reaksi menohoknya. Dalam caption, Sirajuddin Mahmud mengucap syukur atas 7 bulanan kehamilan Zaskia Gotik. Alhamdulillah wa syukurillah, tulis Sirajuddin Mahmud. Seperti diketahui, Zaskia Gotik ini menikah dengan pengusaha mantan suami Imel Putri Cahyati pada 22 April 2020. Pernikahan itu awalnya berlangsung siri. Lantas pada 1 Juli 2020, Zaskia Gotik dan Sirajuddin meresmikannya di KUA Karang Bahagia, Cikarang, Jawa Barat. Gara-gara tanggal nikah dan tanggal acara 7 bulanan inilah yang mendorong netizen mempertanyakan usia kehamilan sebenarnya Zaskia Gotik. Untuk meredam tudingan netizen, Sirajuddin Mahmud dan akun fans pun melampirkan deretan foto acara 7 bulanan Zaskia Gotik. Zaskia Gotik diprediksi akan melahirkan pada bulan Desember 2020 nanti. Sang suami sempat menyebutkan kepada media, ia dan Zaskia Gotik telah mempersiapkan berbagai perlengkapan bayi. Demikian guys, terima kasih sudah nonton sampai selesai.